Assalamualaikum, selamat pagi. Kita masang gaspul ya. Masang gaspul dulu. Mas, knalpotnya merek apa ini, Mas? RCB. Merek apa? RCB. Coba lihat. RCB, RCB KW-KW. Gak apa-apa, yang penting ber-ber. Ini gaspulnya, dia bawa gaspul yang warna kuning itu. Warna kuning ini gaspulnya. Gaspulnya dia bawa sendiri ya, kita cuman masangkan ya. Kalau gaspul yang kuning kayak gini biasanya gatel di tangan. Gatel ya, Mas ya? Iya. Enak gaspul yang putih itu, yang tebel itu enak, enggak gatel. Itu kita masukin, kita cocok-cocok ke dalam sana. Hati-hati ya, itu gatel tangannya. Dipotong lagi, motongnya sama ada plastiknya ya biar enggak gatel. Masukin sana itu dikit-dikit. Ini mobile gatel ini di tangan ya. Kalau masnya ini udah anti gatel, jadi nggak pakai pengaman tangan gitu ya, Mas ya? Anti kerut, anti bocor juga. Anti kerut, anti bocor. Dikit-dikit dicocok-cocok terus. Ini mau dipasang di motor apa, Mas? PKR. Oh iya, dicocok terus sampai padat ke sana. Sampai padat. Orang suaranya juga. Ini udah padat. Pasang tutup. Nah, dipasang tutup, dipasin. Iya. Sampai pas. Kalau sudah tinggal pasang paku ripet. Paku ripetnya ukurannya semana, Mas? Coba lihat, Mas. Seukuran dengan lubang yang ada di knalpotnya ya. Iya. Oke, kayak gini paku ripetnya. Iya. Itu dimasukin ke sana, baru nanti diripet. Itu kayak gitu, diputar, Mas. Iya, ripetnya gitu, tinggal pasang alat ripetnya ya. Kita pakai ripet, mana ripetnya, Mas? Coba lihat kayak apa, Mas. Nah, kayak gini ripetnya, tinggal kita pilih mata ya. Iya. Udah. Udah kita ganti ya. Udah kita ganti matanya. Di 10. Oke. Direk paku, diripet. Ya, tinggal kita repet. Dipresin ya. Dipresin. Iya. Nanti dia akan lepas sendiri. Nah, seperti itu. Oke, pasang lagi. Gimana sih ini? Importing. Baru tahu gue importing aku. Terus. Orangnya sih trouble. Iya. Orangnya sih pasan trouble aku. Sampai rapat. Berapa kanan ini? Oke. Lagi. Iya, lagi. Udah habis. Habis. Nah, gini hasilnya. Nah, ini hasilnya ya, diripet. Hasilnya lebih rapi. Nah, gitu, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Sampai ketemu video selanjutnya.